Hai netizen, apa kabar semuanya? Semoga kuota kalian lagi melimpah atau wifi-nya lagi lancar jaya ya, biar bisa nonton video ini sampai habis. Video baru hari ini berjudul Receh, singkatan dari review kamera HP. Dan HP yang akan kita bahas kameranya hari ini adalah Realme 5. Realme 5 mempunyai quad kamera atau 4 kamera di belakangnya, menggunakan sensor Sony IMX386 yang sangat terkenal dengan autofocusnya sangat cepat. Kamera utamanya mempunyai resolusi 12MP dengan aperture atau bukaan diafragma f1.8. Di kamera keduanya punya resolusi 8MP dengan aperture f2.2 untuk wide angle. Dan di kamera ketiga ada 2MP dengan aperture f2.4 untuk mode makro. Sedangkan terakhir kameranya yang keempat punya 2MP juga untuk sensor kedalaman atau depth sensor, jadi untuk fitur bokehnya. Oke, hari ini saya coba bandingkan kameranya Realme 5 dengan pendahulunya atau kakaknya, yaitu Realme 3, yang menurut beberapa reviewer HP ini termasuk HP terbaik di kisaran harganya yang cuma sejutaan. Seperti apa hasil kamera keduanya? Yuk simak terus dan jangan ganti channel kalian. Nah, gimana menurut kalian? Kelihatan kan perbedaannya? Kalau menurut saya sih, kamera Realme 5 lebih vibrant ya, dan lebih tajam. Jadi seperti saturasi warnanya dimaksimalin, apalagi ketika fitur chroma boost-nya diaktifin. Kalau Realme 3 sih warnanya lebih netral dan natural, jadi menangkap gambar apa adanya seperti aslinya. Memang sih di mode malam agak kurang dibandingin Realme 5 yang menangkap cahaya lebih banyak. Jadi kembali ke selera kalian masing-masing, lebih suka hasil fotonya yang mana. Sedangkan untuk hasil video Realme 5 bisa dicek berikut ini. Wow, hasilnya benar-benar di luar dugaan saya nih. HP nggak sampai 2 juta sekarang udah bisa hasilin gambar dan video seperti ini. Keinget sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu lah, kalau beli HP sejutaan hasil kamera dan videonya bisa dibilang biasa-biasa aja. Dan fitur-fiturnya juga seadanya. So, well done Realme. Saya sih yes. Oke, netizen. Demikian episode pertama dari Receh, yaitu review kamera HP. Gimana pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Dan jangan lupa klik like jika kalian menyukai video ini dan subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video-video berikutnya.